berjalan dengan lancar akan berjalan, dan pada akhirnya saya memutuskan untuk mencabut laporan saya. Alasannya kenapa tuh? Kalau Lesti sendiri memaafkan enggak? Memaafkan. Janji apa? Janji apa yang disampaikan Kak kemarin? Tidak mengulangi seperti apa, Pak? Beliau sangat berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi, bahkan sudah begitu akan diperjanjian, dan beliau pun memohon meminta kepada orang tua saya untuk meminta maaf, dan orang tua saya pun Masya Allah alhamdulillah memaafkan, dan beliau pun berhutang haknya kemarin. Yang disampaikan itu seperti apa, Pak? Dan saya sebagai manusia biasa, ya peran saya salah apapun bisa lakukan. Jadi artinya akan rujuk atau ini tetap berputusan berpisah? Kita selesaikan dulu yang dengan satu-satu. Jadi kita fokus di pertanyaannya lebih kepada masalah yang sekarang lagi berjalan dulu aja. Jadi sudah ada perjanjian yang kami tuangkan dalam kesepakatan perdamaian dan dalam pencabutan yang sudah kami tulis sama Mas Kris dan tim kami kemarin, dan sudah kita sampaikan, sudah kita masukkan ke Polres Jakarta Selatan, tinggal menunggu prosesnya, hasilnya seperti apa kita tunggu nanti sore. Ini kan apa poin-poinnya? Apa poin-poin perjanjian? Jadi kami mau tanya suatu perjanjian apa?